Tular sebuah video memaparkan kekecohan yang berlaku disebabkan sekumpulan pekerja pembinaan yang bergaduh sesama sendiri di kawasan rehat yang berada di sebuah tapak pembinaan. Menerusi video tersebut, salah seorang pekerja pembinaan terbabit dilihat memukul pekerja lain dengan sebatang besi panjang. Namun, kejadian itu dilihat berlarutan kerana berlakunya sesi balas-membalas terhadap pekerja berkenaan dengan menggunakan topi keselamatan dan sebatang penyapu. Suasana di kawasan rehat itu juga dilihat bertukar lebih kecoh selepas pergaduhan besar itu berlaku. Beberapa minit kemudian, kejadian dapat dikawal selepas beberapa pekerja lain mengambil tindakan segera untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Kejadian tersebut difahamkan berpunca daripada rasa tidak puas hati kerana dipercayai tidak dapat tempat duduk untuk makan kerana dikatakan ramai yang berbaring di atas bangku yang disediakan.